High power 3200 dipakai sudah 1 tahun alhamdulillah, dan ini sekarang pompanya pakai pompa triplek. Nah, jadi dia sudah sama dengan High power 3500. Ini belinya sama Mas Irham. Nah, sangat bagus sekali. Tenangan lebih kencang, bensin lebih irit dibandingkan pompa bawaan dari 3200. Joss pokoknya. Ini adalah head pump 3500 Pro pesanan dari Bapak Mirwansyah. Dan sedang dibuka pengiriman pakai Tiki kemarin ya, Pak. Pakai Tiki dan langsung sampai ke beberapa hari ya. Karena ada kemarin cuti ya, cuti 2 hari. Maka baru sampai hari ini. Nah, tadi hasilnya sudah dicoba dan langsung pasang, langsung jadi dan lebih kuat dan lebih irit. Nah, gitu. Ini saya tunjukkan isinya dan model packingnya ya. Kita harus pakai kardus aman dan pakai kayu supaya tidak penyok. Nah, bagian bawah itu kan ada semacam pembuangan, sistem pembuangan anginnya supaya tidak penyok gitu loh. Nah, ini Pak Mirwansyah kayaknya di Kalimantan ya. Ya, di Kalimantan. Cuman 5 hari ya, sampai 5 hari kayaknya. Pakai Tiki, tapi ini pakai Tiki ya. Karena saya gratiskan ongkir. Ya, saya gratisi ongkir aja untuk Bapak Mirwansyah. Ini baru dibuka. Buka dan siap untuk dipasang, di-upgrade-kan ke 3200 Pro untuk di-upgrade-kan di 3200 Plus tanpa membeli lagi. Karena penggeraknya sama, sistemnya sama, bahan bakarnya sama, handle-nya, quick release-nya semua sama kecuali pompanya. Nah, pompa inilah yang mahal dalam teknik jet washer itu. Yang mahal itu sebenarnya pompanya, teman-teman. Bukan penggeraknya. Ya, penggerak itu harganya tidak lebih dari pompa intinya. Nah, gitu. Kalau pompa itu memang di jet cleaner, high pressure washer, apapun itu, yang mahal itu pompanya. Karena pompanya itu yang punya tekanan bar atau tekanan anginnya. Gitu loh. Ini di, untuk tampilan pompa tripleknya itu seperti ini, teman-teman. Nah, tuh sampean bisa lihat ya. Bisa lihat perbedaan antara aksial dan pompa triplek 3500.